Beberapa bulan menjalin asmara, Lesti Kejora mulai mengetahui sifat dan kepribadian Rizky Billar. Ternyata selama ini pria yang membuat dirinya jatuh cinta adalah pria pencemburu. Hal itu diungkapkan Lesti Kejora saat berbincang dengan Sule. Bisa dibilang dia tipikal orang yang cemburuan sih, ucap mantan kekasih Rizky The Academy itu. Kendati demikian, Rizky Billar selalu menutup-nutupi sikap cemburunya itu. Dia tak mau cemburuannya itu terlalu mencolok alias gengsi. Tapi dia tuh gak suka terlalu ngelihatin banget, tutur Lesti Kejora. Lesti Kejora juga sempat memberikan contoh soal cemburunya Rizky Billar. Saat itu sempat berbincang sesuatu yang mendalam. Ada satu momen dia pernah kayak nanyain satu hal tentang masa lalu Dede. Kok bisa kamu kayak gini, ujar Lesti Kejora. Meski demikian, Rizky Billar tak pernah cemburu dengan mantan Lesti Kejora yang saat ini sudah menikah dengan Nadia Mustika Rahayu. Kalau sama mantan gak cemburu, kata Lesti Kejora. Begitulah informasinya. Jika ada kesalahan, kami minta maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.